Lelaki berusia 26 tahun direman 7 hari selepas dipercayai membunuh rakannya di sebuah pangsapuri di Bandar Seri Damansara, Petaling Jaya, Selangor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izzani Muhammad Faisal berkata, siasatan mendapati suspek adalah sahabat mangsa sejak zaman persekolahan. Polis percaya berlaku pertengkaran antara suspek dan mangsa sehingga menyebabkan mangsa terbunuh. Suspek dapat dikesan hasil temubual awal dengan saksi di sekitar pangsapuri berkenaan. Dalam kejadian jam 1.20 pagi, mangsa ditemui mati di tepi tangga tingkat 2 pangsapuri. Mangsa G. Puspanathan, 25 tahun, ditemui dengan kesan kecederaan di kepala dan leher. Polis tidak menolak kemungkinan suspek menggunakan botol kaca sebagai senjata.